tahun 2002 yang lepas, saya masa itu berumur 25 tahun. Saya kemalangan di tempat kerja. Kimia masuk dalam mata. Dalam sekelip mata, uterus tak nampak. Dan saya mula bangkit apabila di hospital tu kita jumpa macam-macam jenis sakit, membuatkan kita semangat. Sebab saya pada tu saya rasa saya umur 25 tahun. Saya dah nampak dunia macam-macam benda dah saya dah cuba tengok. Ada yang budak tu baru umur 5 tahun, tak nampak kenal muka sendiri pun belum lagi. Selepas saya jadi tak nampak ni, saya bekerja juru urut di Brickfield. Dengan pada masa yang sama, saya bekerja urut dan saya juga beraktif dengan sukan untuk mengisi masa lapang yang kosong. Walaupun saya tak nampak, tapi saya boleh bermain bowling. Sebab masa saya nampak, saya tak pernah main bowling. Tak pernah nak main untuk Malaysia, tak pernah nak main untuk diri sendiri, untuk keluarga pun tak boleh. Sekarang alhamdulillah dah 13 negara saya dapat pergi. Bila kita dah menjadi OKU, kita jangan rasa rendah diri. Kita kena bangkit. Dan ramai manusia sebenarnya yang sangat prihatin, terutama rakyat Malaysia ni sangat-sangat prihatin dengan OKU.